Bahan yang saya gunakan adalah jahe. Kemudian satu jari kayu manis, jahe dan kayu manis. Dan cengkeh. Oke, bahannya 3. Kemudian kita juga akan tambahkan cengkeh sini. Dan satu panci bersih. Masukkan jahe dan kayu manisnya sini. Kemudian setengah sendok teh cengkeh. Dan kopi. Oke, tambahkan dengan 1 sendok teh kopi. Untuk kopinya bisa gunakan kopi Nescafe seperti ini, bisa gunakan kopi bubuk kasar. Kemudian tambahkan dengan 1 gelas air. Setelah ini kita akan rebus hingga mendidih. Oke, jadi kita rebus dulu. Ya, seperti ini aja, kita didihkan selama 5 menit. Oke, kita didihkan bahan ini selama 5 menit. Oke, jadi ini bahan tadi, ini sudah hangat. Kita sediakan 1 gelas bersih, 1 saringan. Bismillahirrahmanirrahim, tuangkan aja sini. Oke, kemudian kita bisa sediakan kemudian kita akan tambahkan dengan 1 sendok teh penuh madu sini. Seperti ini aja, minuman ini bisa diminum di pagi hari dan di sore hari. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.